guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heru di channel Khairuna Official. Di sini saya akan memberikan sebuah pengetahuan sedikit tentang penggunaan cat spray, yaitu cat semprot yang tanpa menggunakan kompresor. Di sini yang saya lihat bahwa banyaknya cat semprot yang beredar di pasaran yang tidak khusus untuk sebuah cat yang seperti digunakan untuk sepeda motor ataupun mobil, tetapi ada sebuah cat semprot atau spray yang khusus digunakan untuk motor, tapi bukan hanya bisa digunakan motor ya, bisa untuk kayu, mebel dan sebagainya yang permukaannya halus, bisa juga untuk kasar. Adapun cat spraynya yaitu ini dia guys, Kurobashi, produk dari Samurai. Saya sarankan ini ya guys karena kegunaannya sangat baik, terutama pada kendaraan seperti cat body motor, seperti cupnya atau apanya, dia tidak gampang pecah atau memudar apabila terkena sinar matahari. Oke guys, nanti kita praktekkan ya cara penyemprotannya. Kemudian jarak penyemprotan dari benda yang akan disemprot berkisar 15 sampai 20 cm guys. Kemudian sebelum digunakan baiknya dikocok dulu seperti ini supaya tercampur rata di dalam. Berkisar sekitar 1 sampai 2 menit ya, supaya catnya di dalam tercampur rata. Kemudian cat yang saya gunakan ini berwarna Honda Yellow, ini dia guys. Oke guys, kita bandingkan dulu ya knob nozzle-nya, tindisannya di dalam, kita bandingkan dengan merek spray yang merek lain yang di luar Samurai. Oke, kita buka dulu ya guys yang merek Samurai. Ini ya guys, dan merek lain, ini ya guys. Oke, perbedaannya dari ini kepala nozzle untuk merek Samurai dan ini nozzle dari merek cat semprot lain. Oke, sangat berbeda ya guys. Ini penggunaan dari nozzle seperti ini, penyemprotannya sangat merata. Kemudian proses penyemprotannya pun sangat baik, tidak mubazir penggunaan cat. Dan permukaannya bisa rata, bisa halus ya guys, maksudnya bukan rata ya, halus. Oke, ini dia. Kemudian dari harga merek Samurai yang saya gunakan ini berkisar 35 sampai 55 di daerah Makassar, tergantung dari warna catnya dan kualitasnya. Kemudian dari cat semprot biasa seperti ini guys, seperti ini berkisar 20 sampai 23, tapi itu tadi permukaan kepalanya beda, kemudian kualitas catnya juga beda. Jadi yang saya sangat sarankan ya ini guys, yang merek Samurai. Oke, Dan permukaan yang saya cat nanti seperti ini guys. Saya sudah mengamplas, membersihkan semua permukaan dari debu dan cat dan minyak. Ini sudah bersih ya guys, ini mengkilap. Ini dia guys permukaannya bersih, jadi nanti kita cat. Oke, okay. Okay guys, check it out, kita mulai ya.